Oke teman-teman, udah lama nggak ngepost ya. Pagi ini saya mau review tentang gel blaster, unit gel blaster. Bentuknya shotgun, tipenya M97. Kita langsung aja ya. Seperti ini. Bahannya solid. Bahannya dari nylon, bodinya nylon, cuma sebagian yang dari plastik. Kokangannya masih plastik. Ini juga masih plastik ABS. Ini sama tipnya juga masih plastik. Kalau yang lain sudah nylon. Cantik. Ini juga sudah pakai sling. Sekidi. Bisa dilepas, tinggal ditekan. Dalam paket pembelian dia ada penutup di belakangnya, dan ini bisa dipasang tabung popor AEG. Ini ada rail 20 mm. BB-nya sistem gravitasi. Skala 1 banding 1 ya. Dalam paket pembelian dia cuman bagi BB, kacamata, safety, dan nih nozzle head atau tipnya warna hitam dengan warna orange. Jadi dalam pembeliannya dia tidak ada. Dia tidak ada popor, jadi popornya harus beli terpisah. Jadi ini saya belikan popor, kodenya XMT01. Nah, bentuknya seperti ini. Tapi dia harus modif sedikit karena dalam pembeliannya dia tidak ada drat untuk masuk ke sana. Jadi ini saya pakai drat dari penutup batnya, jadi bisa masuk. Ini bisa panjang pendek, maju. Saya langsung aja. Nanti ini bisa dikencangkan. Langsung aja kita tes FPS ya. Tapi maaf teman-teman, ini gel blasternya sudah saya mod ke BB ya, BB plastik 6 mm. Jadi dia sudah menggunakan inner barrel AEG 363 dengan inner diameternya 6,03 mm. Stainless. Ya. Langsung aja. Kita pakai BB02 ya. 0,2 gram. Oke.
pakai kacamata. Oke, 99,7. Tiga 97,5. Ya, 95,9. Jadi dia antara 380 sampai 399 fps. Mungkin masih bisa naik karena ini semuanya masih part bawaan, part standar semuanya, cuman ganti inner barrel saja sama ada beberapa part yang saya mod supaya bisa pakai BB 0,2 ke atas dengan ukuran BB-nya 6 mm. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bagaimana cara mengkonversinya, bisa langsung ke Facebook saya, ID Facebook saya Rahmat Syamsurahman ya. Teman-teman mungkin sudah pada tahu. Silahkan komen, jangan lupa share and subscribe. Oke, terima kasih dan wassalam.